Welcome to Asherwil, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue kedatangan Mas Ari Nugroho nih, salah satu aktor film yang menurut gue masih muda, karyanya luar biasa guys. Nah dia di sini katanya janjian mau gue bawa mobil race. Gue udah nyediain nih velg-velgnya. Yang pertama, ini ada Wasile ya. Yang kedua, ini ada Perus. Ini Perugia, Perugia. Abis itu ini ada yang terbaru juga, Lena terbaru, dan ada yang HSR yang menurut gue salah satu pilihan yang terbaik juga nih guys tuh di ring 17, requestnya ring 17, makanya nanti pas dia datang gue akan fitting-fitting lo di mobilnya guys. Oke, stay tune terus. Nah ini dia nih Mas Ari. Mas gimana Mas, sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Mas, lo mobil lo bener ya res warna putih lagi nih? Yes, warna putih yang bersihnya kinclong banget masih ini. Iya bener, mobil tahun berapa ini? Tahun 2022, masih baru. Masih baru ya, belum setahun lah ya mungkin belum, ya? Belum, belum sampai setahun. Tempatnya masih lama nih, review. Yes, belum 9. Nah Mas, lo ring 17 nih request sama gue nih. Betul banget. Kenapa lo pilih ring 17? Karena menurut gue kalau ring 16 kecil itu bukan karakter gue sih. Gue lebih suka yang lebih gede gitu. Jadi ring 17 kayaknya cocok banget sih buat mobil gue. Nah, gue udah nyiapin velg nih buat lo nih. Boleh dong kita. Boleh, kita lihat langsung. Yoi. Nah, ini nih yang pertama, ini ada HSR Wasile nih Mas. Oke, oke. Ini HSR original juga. Habis ada yang ini. Nih. Dan nih, ada dua nih Mas. Karena kan mobil lo warna putih, yes. Makanya gue nyari yang agak-agak sedikit berlips nih. Kalau lo dari keempat velg ini nih, lo demen yang mana nih sebelum gua pasang nih, belum kita fitting-fitting? Mana ya? Susah milihnya nih, soalnya semuanya bagus-bagus nih kalau velg HSR nih. Siap, siap, siap. Gua kayaknya paling cocok sama yang ini sih. Ini paling stand out, yang paling beda di antara pilihan. Ini yang paling stand out ya? Yes, paling stand out. Oke, okay. Lo pilih yang ini, tapi gua pingin coba pasangin dari keempat velg ini, kita coba satu-satu di mobilnya Mas Ari nih. Oke, okay, stay tune terus. Pasang velg di bagian kiri dulu nih, yes. Kiri dulu. Betul, betul. Yang depan kan warnanya two-tone nih. Ah. Nah yang belakang ini two-tone juga, tapi lebih pakai lipsnya nih. Menurut gue gimana? Menurut gue yang bikin ini cakep banget lipsnya sih. Lipsnya? Lipsnya, jadi ini bikin kayak profil bannya jadi kelihatan cakep, mm-hmm. Elegan, dan juga beda. Beda ya? Beda sama mobil yang lain. Nah. Ini kan baru dua velg nih, kita coba yang sebelah sana lagi ya. Harus dong, kita harus ya. Bandingin. Yo, karena gini, tadi masnya pas burung lihat aja tuh kayak masih ragu-ragu, karena di HSR tuh ada namanya gratis fitting mas. Yes. Jadi lu sebelum beli velgnya lu cobain aja dulu, mau bannya mau velgnya juga boleh. Benar-benar. Karena sebenarnya iya sih, kalau ngelihat velg doang di foto kayak di IG-nya HSR atau ngeliat di toko langsung, yeah. Emang kelihatan oke cakep. Tapi pas di fitting sama mobil tuh pasti beda-beda. Beda-beda, benar. Beda-beda. Jadi awalnya yang ngeliat kayaknya ini biasa deh. Pas di fitting tuh langsung kayak ganteng ternyata. Ganteng ternyata. Cocok loh ternyata. Siap. Nah Mas, sambil kita nunggu sebelah diganti nih, gue pengen nanya ke lo, lo main dunia aktor udah berapa lama sih? Gue main dunia aktor tuh masuk dari tahun 2020-2021. Jadi masih baru banget. Masih baru banget, tapi gue liat followers lo dengan adegan lo di film, itu luar biasa. Udah kayak pemain lama gitu loh. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Emang ya, rezeki ya, Alhamdulillah. Karena pas itu sinetron gue dari jilid SMP emang lagi rame-rame banget nah, tuh. Nah, itu sinetron lo apa sih yang pertama kali lo mainin tuh? Gue mainin, ini judul pertama gue tuh. Dari jilid SMP gue mainin sebagai karakter yang sebenarnya komedi sih. Komedi? Komedi, kocak gitu. Jadi kakak kelas, sok-sok garak gitu, sok-sok garang, galak. Tahu-taunya koplak. Tahu-taunya koplak. Nah, tahu-taunya koplak gitu. Makanya jadi ya lumayan lah, lumayan menarik perannya. Dan itu pertama kali gue dapet syuting. Pertama lu kali dapet syuting? Pertama kali di dapet umur syuting. Berapa? Di umur 19-20. 19-20? Yes. Berarti sekarang lu di umur 22? 21. 21. Baru hari ini ulang tahun. Hari ini? Hari ini banget. Hari ini ulang tahun kita kasih surprise nih, fittingin velgnya ya kan? Nah itu dong. Mantep banget, thank you banget HSR nih kado ulang tahunnya, mantep banget. Yoi.
Oh berarti lo sejarahnya itu pertama kali main film itu ya? Yes, betul, Mike. Nah lo bakal berkecimpung di dunia layar lebar gak sih kira-kira? Gue sebenarnya udah ada beberapa project layar lebar, tapi masih reading dulu. Yes, belum syuting. Nah kalau ada teman-teman yang nonton nih, pingin menjadi aktor, apa sih kisi-kisi dari lu nih untuk menjadi seorang aktor zaman sekarang nih? Oh untuk jadi aktor zaman sekarang, modal utama itu pede sih. Pede dulu? Harus pede, karena sebagus-bagusnya acting kita, kalau kita nggak pede depan kamera tuh kelihatan. Oh iya benar. Jadi kayak, nih kok ragu sih dialognya orangnya atau kayak gimana, itu pasti auranya beda. Auranya beda? Auranya beda kalau orang pede ada sama enggak, dan pasti harus asah latihan acting mulu. Oh, asal latihan acting mulu, gak cuma untuk aktor yang baru masuk dunia entertain ya. Bahkan sekelas Reza Rahadian pun itu masih les acting terus, masih belajar terus. Jadi itulah lesson dalam hidup ya, never stop learning. Oh asik, itu guys. Apakah gua menjadi aktor? Oh jangan, kita jadi host aja. Kita bawa HSR aja guys. Oke mas, kita tunggu sebelah ya. Siap, let's go. Penasaran ngelihat HRV kita ya. Ini dia nyobain langsung ke dalam. Gimana mas di dalam? Di dalam sih ini yang pertama gue notice joknya. Joknya? Joknya ini cakep banget modelnya. Huh? Dan ini lebih meluk gini, jadi lebih semi bucket ya joknya. Semi bucket. Dan juga ini sih. Ini yang biasa nih, ini dari WRD ya. Ya. Kalau gue buka, geber. Aduh. Geber lagi, dia yang paling gini. Tuh. Tuh, lebih adem. Ini emang ganteng banget sih, karakteristik suaranya gue juga suka banget. Nah kalau jok kita dari Acura, okay. Pasangnya di Raja Jok Cibubur. I see. Boleh kalau Reza mau kesana nanti gue anterin. Waduh, ntar kita atur next agenda ya. Yoi. Nah kan, di review kan, itu guys. Karena makanya gue kaca bening biar kelihatan joknya ya kan. Mas Ari, ini kan pasang yang sebelah sana. Iya, kita cek. Ini nih udah nih. Aduh. Yang mana? Ini nih karena di sini fitmentnya gratis ya. Fitment gratis, jadi customer jadi bimbang, jadi bingung. Bimbang. Karena pada ganteng-ganteng semua peleknya nih, kacau. Oh. Ini ya. Bikin looknya jadi lebih modern sih. Lebih modern. Kalau yang depan, suka nggak lo? Yang depan? Yang depan lebih klasik gitu ya, karena lebih ada ya. Benar, depan nih. Lebih klasik. Klasik, ini lebih. Ya kalau ini era-era tahun 2000-an velgnya. Yes, 2000-an. Tapi yang belakang, gue tadi makanya gue bilang, lu pilih yang kan kiri belakang ya. Nih. Kita cobain nih yang ini nih. Gak ada liftnya, wasile, kotak-kotak ya kan. Nah, yang mana? Acau, emang bikin galau ini. Bikin galau ya. Asli. Aduh. Nah, gue kasih kesempatan biar Mas Ari mikir ya, yang mana. Oke? Ya, biar. Penasaran nih, gue juga bingung sama dia. Tadi mintanya itu, gue pasang ini dia bingung, oke? Itu dia. Kita cek terus. Kita cek dulu. Hari jatuh hati kepada HSR Kamakura yang tadi nggak jadi, yang sebelah Wasile ya? Nggak jadi, tapi itu sebenarnya hati gue setengah-setengah tuh bro. Setengah-setengah? Setengah-setengah, karena susah banget ini ya, yang Wasile cakep banget, yang ini juga cakep, jadi tuh yang ini agak berat dikit, 5149% lah gitu. 5149%. Tapi pas dipasang, alhamdulillah cakep banget. Cakep banget ya? Ganteng banget. Itu guys, makanya kita ada namanya gratis fitting ya di toko ya. Yes. Nah, untuk spek pelek ini sendiri, ini adalah HSR Kamakura nih mas. Lebarnya 7,5-8,5 dengan ET-nya ini 40,35. I see. Tuh, jadi kalau lihat dari depan tuh dia lebih rata fender. Yang belakang lebih agak keluar sedikit. Yes. Okay. Karena lebarnya belang jadi bannya lebih sedikit ngedonat. Jadi lu udah fix ini ya? Fix ini. Ini gua suka banget, cakep banget masuk sama konsep mobilnya two-tone. Jadi velgnya juga two-tone, keren pokoknya. Oke. Okay. Itu ya, makanya dari 3 velg tadi jatuh hati kepada Kamakura, guys. Yes. Okay, Mas, semoga mobilnya bisa dibawa jalan kemana aja, bermanfaat juga. Amin, buat lu nya. Amin, thank you so much pokoknya HSR ini kado ulang tahun mantep banget. Yoi, gue ucapin selamat ulang tahun Mas Ari. Yoi, thank you. Oke mas, jadi
mobil udah selesai ya. Kita pamit dulu. Gua Sultan pamit undur diri. Mas Ari pamit undur diri. Ingat pelak, ingat ASN.